Yeah! Kapan ini terjadi dan di mana hal ini terjadi? Seseorang yang menjadi milikku, bagaimana bisa menjadi orang asing? Ya. Oh, jadi Altunia sudah kembali dan berteman dengan musuh. Aku harus ingat bahwa teman musuh adalah musuh. Yang kuhadapi sekarang adalah bukan Altunia yang kucintai, tapi dia adalah teman musuhku Ruknuddin, Altunia. Wajahmu tidak terlihat olehku. Karenanya aku tidak bisa menilai apakah kau pintar atau kau hanya bodoh. Tapi dari semangat bertarungmu, nampaknya kau bukan orang bodoh. Kenapa kau melawanku? Kelihatannya kau adalah orang yang cerdas. Tapi kenapa kau melawanku? Aku berjuang demi hidupku. Aku berjuang untuk kehormatanku. Untuk apa kehormatan kalau kau harus kehilangan nyawamu? Hidup tidak akan berarti apa-apa tanpa kehormatan. Ini adalah dunia yang aneh. Orang ke pasar setiap pagi untuk menjual kehormatan mereka. Perlu diingat, manusia bertopeng, mereka adalah para penguasa. Mereka memiliki kekuatan. Ini kerajaan mereka. Dengan demikian, mereka akan memilih sultan. Kerajaan ini hanya memiliki satu sultan, yaitu Sultan Altamas. Yang lainnya adalah penipu. Jika Sultan Altamas adalah sultan sebenarnya, maka dia adalah penipu, begitupun dirimu saat ini. Kenapa kalian berdua menjadi penipu sekarang? Kau luar biasa, Altunia. Habisi dia, karena penipu ini akan selalu menggangguku. Habisi dia! Kau menyebut dirimu sultan, tapi tindakanmu seperti pengecut saja. Apa melihat darah ini membuatmu takut? Aku tidak suka pada orang yang kurang ajar. Aku juga tidak suka pada orang yang kurang ajar. Kau pikir aku seorang penyihir? Kadang aku menjadi sultan, kemudian aku menyelamatkan Kutub Minar dari pembongkaran.
Satu saat aku tidur di kamarku, dan saat berikutnya aku berjalan ke seluruh dunia.